Paano kita nagikole dago ayun me sa jalo si tubulo nila lalu we masuk ko tanah ni bukit mari ngayam me dengar berozi tak berozi. Okay, kita start dulu. Kada nak ambil suasana pemandangan kat sini je untuk kenangnya. Okay, terima kasih belakang. Assalamualaikum. Kuala ni baru jala. Oh, dua kali tebak apa ada. Tarik. Jom naik. Agak. Oh. Mana atas? Saya besar belakang satu sahaja tu. Selesai je. Wow, naik, naik. Tu dia, dua kali tebal lah geni. Ha? So lagi bawa pada dua tu kan ni. Dua ya sekali tu. Ha? Oh, nak kaya tu. Ha ni eh. Kat 20 ekor naik ni. Kali teba. Pegang mana? Tu, sepok dulu objek tu. Aduh alu. Testok lah. Ha ni lah ni duduk di Kuala Kerai. Tanah Pak Dago. Kuala dia ada 3-4 butir. 4 butir kuala kecil-kecil ya. Anak ikan saja tu. Wih lah, anak ikan saja. Anak ikan kecil. Ikan keli tak ada. Ikan keli kecil lagi. Ini pagi ni. Air keruh dah. Buat hujan di atas. Bukai rumah ni duduk di lereng bukit. Antara bukit-bukit. Bukit oh, penuh dengan ketuk-ketuk. Kiri akan ni adalah pohon dua pokok duri ya. Oh ni oh, pokok duri ya. Oh tinggi pun gapo. Ha tak ada buah lah dah ni. Okey, kita pergi jalan depan.